dalam rangka mensukseskan program pemerintah daerah dan pusat Puskesmas Cilengsi, berkolaborasi dengan pemerintahan desa Dayah, dalam memutus mata rantai COVID-19 dan menciptakan kekebalan komunal di wilayahnya. Kegiatan vaksinasi berlangsung di SMP Ibnu Sina Cilengsi, yang beralamatkan di Kampung Cikadu Desa Dayah. Dalam giat tersebut turut serta dibantu oleh relawan dan para guru SD yang mengajar di wilayah Desa Dayah, sebagai partisipasi dalam mendukung program wajib vaksin dan membantu memberikan pelayanan vaksinasi untuk masyarakat. Dalam kesempatannya Haji Nanat selaku Sekdes Desa Dayah mengatakan bahwa, vaksinasi di wilayahnya sudah mencapai 84,2% masyarakat yang sudah tervaksin, dan ia menghimbau bagi masyarakat terkhusus warga Desa Dayah yang bila mana belum tervaksin agar mendatangi gerai vaksin yang tersedia, dan wajib vaksin demi tercapainya Indonesia sehat dengan harapan cepat berlalunya pandemi COVID-19 di negeri tercinta ini. Saya udah divaksin. Bapak ini vaksin yang keberapa? Satu. Sakit nggak tadi? Gagak. Oh, oke lah. Ya sebelum yang belum. Terima kasih kepada pemerintah ataupun aparatur setempat dan terutama khusus kepada Desa Dayah yang telah melaksanakan vaksin yang bertempat di Ibnu Sina sehingga bisa membantu masyarakat semua. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari desa dan pemerintah berguna bagi atas pemerintah Desa Dayah mengadakan vaksin di sekolah. Desa Dayah sendiri nih Pak, sudah berapa persen masyarakat yang sudah tervaksin? Sampai saat ini sudah 84,2% yang sudah tervaksin. Ada himbauan untuk masyarakat bila mana mereka belum divaksin? Untuk masyarakat karena tempat-tempat vaksin sekarang sudah banyak, maka segera untuk melaksanakan vaksin karena tidak vaksin berarti ketinggalan zaman. Pak, untuk vaksinasi hari ini nih Pak, target sasarannya berapa banyak Pak? Hari ini target vaksinasi kita 1.000 orang lebih. Untuk dosis 1 dan 2? Dosis 1, dosis 2. Untuk jenis vaksinnya sendiri? Kita sediakan 2, Sinovac dan Pfizer. Untuk keseluruhan Pak, masyarakat yang sudah tervaksinasi nih Pak di Puskesmas khususnya di Kecamatan Cilengsi ini sudah berapa persen Pak? Kalau perkiraan kami sudah 60% ke atas. Ada himbauan untuk 80 malah udah dikoreksi. Ada himbauan untuk masyarakat bila mana mereka belum tervaksin? Kalau ada masyarakat yang belum tervaksin, silakan datang ke sentra-sentra vaksin atau datang ke puskesmas kami. Kami buka setiap hari kerja, jam kerja. Pak, untuk kegiatan vaksinasi hari ini nih Pak, untuk prokesnya sendiri masyarakat dengan tertib ya Pak, ada yang hadir ya Pak? Alhamdulillah sejauh ini warga masyarakat Desa Dayah yang memang schedule jadwalnya sudah tepat waktu. Dan kami selaku tim penyelenggara tim panitia, alhamdulillah dari semua prokes sudah memenuhi SOP. Alhamdulillah masyarakat juga di sini tertib, ya kan? Kemudian juga tidak ada terkendala di lapangan. Demikian. Ada himbauan untuk masyarakat bila mana belum tervaksin, harapan Pak? Harapan saya kepada seluruh masyarakat khususnya Desa Dayah, umumnya Kecamatan Cilengsi, ya. Semoga dengan adanya serbuan vaksinasi ini, saya berharap ya agar betul-betul untuk bisa segera melaksanakan vaksinasi karena bagaimanapun ini sesuatu yang memang harus kita laksanakan untuk
kebaikan kita semua. Demikian. Guru-guru bersinergi dengan Desa Daye, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, mendukung program pemerintahan daerah dan pusat dalam memutus mata rantai COVID-19 dan menciptakan kekebalan komunal di wilayah Desa Daye, Kecamatan Cileungsi dan sekitarnya. Salam sehat Kabupaten Bogor. Ria dan Gunawan Palapa TV mengabarkan.